Adapun hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini dalam Islam ini adalah hari raya yang hakiki bukan hari raya yang semu. <Sess> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم القيامه اما بعد الحمد لله بابا بابا이고 ibu-ibu yang senantiasa Allah Kembali kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita di antara kenikmatannya. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah Ta'ala masih berikan kepada kita taufik untuk senantiasa melaksanakan ketaatan ketatan kepadanya. Maka semoga ini menjadi sebuah bukti bahwasanya Allah Ta'ala meridhoi kita semuanya. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna akhfa Allah akhfa thalathan fi thalathin Sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan tiga hal Dalam tiga hal Maka kata beliau yang pertama adalah Inna Allah akhfa ridahu fi ibadatihi Sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan keridoannya dalam beribadah kepadanya Maka ketika seorang hamba Allah Ta'ala jadikan sibuk dirinya dengan sebuah ketaatan Artinya Allah Ta'ala menginginkan keriduan bagi hamba tersebut. Allah Taala pada hari ini Allah Taala sibukkan kita dengan ibadah-ibadah dan kewajiban-kewajiban yang perlu kita laksanakan. Allah Taala bangunkan kita di pagi hari ini. Allah Taala kemudian datangkan kita ke masjid. Allah Taala kemudian kumpulkan kita di sebuah majelis ilmu. Maka ini sebuah kenikmatan dan sebuah ketaatan yang menjadi sebab Allah Taala ridho dengan kita semuanya. Kemudian yang kedua. Wallahu akhfa ghadabahu fi Allah taala menyembunyikan kemurkaannya Allah taala menyembunyikan kebenciannya fi ma'siyatih dalam kemaksiatan kepadanya maka orang-orang yang mereka ahli maksiat adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemurkaan dari Allah taala maka semoga Allah taala menghindarkan semuanya dari perkara-perkara yang taala benci wa akhfa asrarahu fi dan Allah Ta'ala menyembunyikan rahasia-rahasianya pada makhluk-makhluknya. Fala tahkironna, fala syai'a. Kata Nabi, maka janganlah engkau sepelekan, janganlah engkau menyepelekan makhluk-makhluk Allah Ta'ala meskipun sedikit. Maka mungkin kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai dari makhluk Allah Ta'ala, apa karena fisiknya, atau karena yang lainnya, maka jangan sampai kemudian kita menjadikan menyepelekan makhluk tersebut. Ah ini kerjaannya dia mengecek-ecek, dia cuma bagian kebersihan saja. Maka jangan sampai kita kemudian menyepelekan dan menghinakan orang-orang ini karena kita tidak tahu apakah hamba-hamba ini adalah hamba-hamba yang Allah Ta'ala cintai sehingga kemudian kita menjadi benci terhadap orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Taib, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi panutan kita Nabi Muhammad sallallahu kepada beliau sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang puasa-puasa uh, yang dimakruhkan. Maka di antara pembahasan kita yang lalu adalah bahwasanya kita dimakruhkan untuk melaksanakan puasa mengkhususkan puasa pada hari hari tertentu seperti puasa khusus pada hari Jumat saja kemudian puasa hanya pada hari Sabtu saja puasa hanya pada hari Ahad saja kita mengkhususkan puasa-puasa pada hari ini pada hari Jumat tanpa didahului dengan puasa sebelumnya atau diakhiri dengan puasa setelahnya maka ini adalah puasa yang Allah Ta'ala makruhkan. Kenapa? Karena ketika seseorang mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa, ini menyerupai orang-orang Yahudi, menyerupai orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka mengkhususkan hari-hari besar mereka hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Maka begitu juga. Allah Ta'ala memakruhkan kepada kita Nabi menjadikan ini menjadi makruh ketika kita hanya mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha berpuasa ketika Nabi A Aisyah radhiyallahu anha berpuasa pada hari Jumat maka Nabi bertanya kepada Aisyah ya ataqaddamti qabla bi saum apakah kau mendahului sebelum hari Jumat atau hari Kamisnya dengan berpuasa maka Aisyah mengatakan la tidak ya Rasulullah. Saya kemarin tidak berpuasa. Ya kemudian Nabi bertanya lagi, "Apakah kau akan berpuasa besok?" Atasubina ghadan, "Apakah kau akan berpuasa pada hari esoknya?" Aisyah mengatakan lagi, "La." Tidak. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Iftiri." Maka berbukalah kamu pada hari ini. Jangan kamu lanjutkan puasamu hari ini. Maka Nabi melarang Aisyah untuk berpuasa pada khusus pada hari Jumat. Namun larangan ini hanya berlaku untuk puasa yang sifatnya puasa mutlak. Kalau puasanya ada sebabnya, seperti seorang wanita yang mengkodok puasa Ramadannya, karena kesempatannya hanya pada hari Jumat saja, maka kemudian dia berpuasa pada hari Jumat, maka ini diperbolehkan. Atau puasa hari Jumat ini bertepatan dengan puasa-puasa sunnah yang mu'akadah, seperti puasa Arafah umpamanya bertepatan dengan hari Jumat maka puasa hari Jumat ini diperbolehkan atau puasa yang sifatnya nazar ketika seseorang mengatakan kalau nanti eh, apa namanya suami saya diterima jadi PNS maka saya akan berpuasa esok harinya saya akan berpuasa kemudian dapat pengumuman Suaminya hari Kamis dapat pengumuman diangkat menjadi PNS. Kemudian karena dia bernazar, kalau suaminya diterima jadi PNS, keesokan harinya dia berpuasa. Maka ketika itu hari Jumatnya dia wajib untuk melaksanakan puasa tersebut, puasa nazarnya. Maka harus ada sebabnya. Maka begitu juga hari Sabtu dan hari Ahad karena hari Sabtu hari Ahad ini adalah hari besar bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani maka kita juga dimakruhkan kita dilarang untuk melaksanakan puasa pada hari mengkhususkan puasa pada hari Sabtu dan hari Kamis tanpa ada sebab Taib, kita lanjutkan pada hari ini pembahasan kita mengenai puasa-puasa yang Allah Ta'ala haramkan maka yang pertama adalah puasa pada hari syak yaitu pada hari 30 Sya'ban. Ya Nabi kita mengatakan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi kita bersabda, "La mana ahadukum Ramadan bi saumin bi saumi yaumin aw yaumaini." Janganlah seseorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan sehari atau dua hari sebelumnya. Ila an yakuna rajulun kana yasumu falyasum yaum. Kecuali Seseorang yang memiliki hutang puasa pada memiliki kewajiban puasa pada hari itu maka hendaknya dia berpuasa. Ya, jadi Nabi ingin menegaskan kepada kita tentang pentingnya melaksanakan ibadah sebagaimana yang Allah taala tetapkan. Jadi kita harus melaksanakan ibadah ini sebagaimana yang Allah taala perintahkan kepada kita baik dalam waktunya ataupun dalam batasan batasannya maka tidak layak seorang muslim untuk melakukan ibadah dengan cara yang ekstrim karena ada orang ya nabi ini sangat menentang islam ini sangat menentang perbuatan-perbuatan yang sifatnya berlebih-lebihan maka diantara bentuk berlebihan adalah Ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa ini lebih dari yang Allah Taala tentukan. Ya dulu pernah kita sampaikan, bahwasanya Nabi kita mengatakan, bahwasanya para ulama mengatakan, bahwasanya ketika sudah memasuki waktu maghrib, memasuki waktu berbuka puasa, dan seseorang tidak mendapatkan makanan untuk berbuka puasa atau tidak mendapatkan minuman untuk berbuka puasa, maka diperintahkan baginya, diwajibkan baginya untuk mengunyah daun atau mengunyah batang pohon. Ya, dulu pernah sampaikan, ini pentingnya tentang kenapa kita harus beribadah dengan sesuatu yang Allah Ta'ala gariskan. Karena, kenapa sampai seperti ini? Karena ketika seseorang berlebih-lebihan melaksanakan ibadah dalam, dengan tidak sesuai dengan yang Nabi contohkan, maka dia telah membuat syariat baru. Makanya, ya Nabi kita mengatakan, Aisyah mengatakan bahwasanya, bahwasanya para ulama di Imam Ibnu Rajab al-Hanbali, beliau mengatakan bahwasanya agama ini disusun di atas tiga hadis. Yang pertama adalah hadis tentang islahul Qulub Hadis tentang memperbaiki hati manusia dan hadis ini adalah hadis innamal amalu biniat maka hadis ini menduduki sepertiga dari agama kita jadi sunnah Nabi ini dibangun di atas tiga, tiga hadis yang pertama adalah innamal amalu biniat maka hadis ini ini berkaitan erat dengan dengan kondisi hati manusia Kemudian yang kedua adalah ya, yang kedua adalah bahwasanya ittiba'ur rasul. Mengikuti Rasulullah SAW ya, setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan yang Nabi contohkan, maka perbuatannya akan tertolak. Maka begitu juga orang-orang yang mereka berlebih-lebihan dalam beragama, maka juga akan ditolak ibadahnya oleh Allah Ta'ala. Makanya para ulama kemudian mengatakan, barang siapa yang berpuasa, Kemudian ketika sudah masuk waktu maghrib dan dia tidak menemukan makan untuk ia makan atau minuman untuk ia minum untuk membatalkan puasa, maka hendaknya dia mengunyah daun atau batang pohon. Meskipun rasanya tidak enak. Ini kewajiban kita dalam masalah beribadah. Kemudian yang ketiga adalah agama ini dibangun di atas pondasi bahwasanya tentang makanan tentang menjaga perut kita. Ya, menjaga perut dari makan makanan yang Allah Taala haramkan. Ya kata Imam menurut Rajab bahwasanya hadis yang ketiga, sunnah yang ketiga, ya pondasi agama ini dibangun di atas tiga hadis. Yang pertama tadi tentang masalah islahul kulub memperbaiki hati kita dalam beribadah. Kita mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Taala saja. Yang kedua, kita beribadah dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan yang ketiga adalah kita memperbaiki perut kita dengan kita memakan makanan yang halal. Karena Nabi kita mengatakan inal halala bayyinun wa inal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Maka kemudian ini kata Imam Ibnu Rajab dan para ulama agama kita dibangun di atas tiga landasan ini. Sepertiganya tentang perbaikan hati, yang keduanya tentang bagaimana kita beramal. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga perut kita. Makanya, ya, Nabi melarang ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan yang Nabi contohkan. Maka kemudian orang-orang yang mereka berpuasa mendahului puasa Ramadan dengan satu hari sebelumnya atau dua hari sebelumnya, ya. Ini kemudian Nabi larang agar puasa Ramadan ini tidak menjadi lebih dari bulan Ramadan. Ya maka Nabi mengatakan kecuali bagi orang yang memang dia punya kewajiban, yang memang dia punya punya kewajiban karena dia punya hutang puasa, maka boleh berpuasa satu hari, dua hari sebelum Ramadan. Karena memangnya dia berhutang puasa baru sempat untuk berpuasa di bulan Sya'ban sebagaimana Aisyah ya. Aisyah radhiyallahu beliau akan membayar hutang puasa beliau ini di bulan Sya'ban karena beliau tahu di bulan Sya'ban ini Nabi saw beliau memperbanyak puasa maka di bulan-bulan yang lainnya Aisyah radhiyallahu anha beliau tidak berpuasa karena apa karena ingin melayani Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad butuh dengan Aisyah maka Aisyah bisa bersegera melayani Nabi Muhammad Ya, karena kalau orang berpuasa kan tidak boleh atau ada hak-hak yang tidak bisa ditunaikan dengan lengkap ketika masak untuk suaminya dalam dalam e, suaminya ingin ditemani makan maka nggak bisa nemani suaminya makan karena berpuasa suaminya minta jatah karena sedang berpuasa maka nggak boleh melayani maka radhiyallahu anha kemudian beliau Ya. Mengkodok puasa beliau membayar hutang hutang puasa beliau pada bulan Sya'ban karena di bulan Sya'ban ini Nabi Sallam beliau memperbanyak puasa maka ya maka bagi orang-orang yang mereka memiliki hutang puasa dan baru bisa melaksanakan di bulan Sya'ban maka diperbolehkan untuk berbanyak atau melaksanakan kodok puasanya di bulan Sya'ban ya. baik kemudian puasa selanjutnya adalah puasa yang dimakruhkan atau puasa yang dilarang adalah puasa pada hari raya. Masih dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu bersabda, "Naha Nabi sallam an siyami yaumaini yaumi al-Adha wa yaumil Fitri." Kata Abu Hurairah radhiyallahu radhiyallahu anhu, Nabi melarang kami untuk berpuasa pada dua hari, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ya. Jadi hari raya ini adalah hari yang Allah taala haramkan untuk berpuasa. Maka di antara kebiasaan manusia ya, yeah. di antara kebiasaan manusia manusia ketika menjadikan hari-hari baik atau hari-hari keberhasilan, hari-hari keberuntungan Dilakukan dengan perayaan-perayaan ini, kebiasaan kita, kebiasaan manusia. Maka, ya, biasanya kita memperingati ada hari peringatan, sudah sekian tahun pernikahan. Kita mengingat hari pernikahan, oh, saya nikah pada tanggal sekian, bulan sekian, kemudian setiap tahunnya, ya, kita kemudian merayakan, atau kita membuat. E, apa namanya makan-makan barang istri, Wah, besok hari anniversary kita, Wah kita besok makan di sana untuk merayakan hari pernikahan kita. Maka biasanya manusia seperti ini, ya ketika ada hari-hari yang dianggap penting, ada hari-hari yang ada momen-momen khusus biasanya akan diperingati. Maka, ya ini sudah menjadi Fitrah manusia, sesuai sudah nikah sekian puluh tahun, maka dan e, apa namanya pernikahan kita ini pernikahan yang e, sudah sampai pernikahan perak, pernikahan emas, nah, kemudian diperingati dengan dengan hari-hari tersebut dirayakan dengan dengan ini, maka ini kebiasaan manusia, mereka akan peringati hari-hari yang dianggap hari baik atau hari-hari yang dianggap sesuatu yang memiliki momen istimewa maka ini adalah sifat manusia maka begitu juga ya dahulu ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi kota Madinah maka orang-orang Madinah dahulu mereka merayakan hari-hari yang dianggap bersejarah bagi mereka ya ada hari-hari yang dianggap bersejarah oleh penduduk Madinah. Maka kemudian ketika Nabi datang ke sana, orang-orang Madinah juga melakukan merayakan hari-hari tersebut. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Lakot abdallakumullah bihadal a'yad ini khairan minha. Allah Ta'ala telah menggantikan baik kalian dua hari untuk hari raya kalian dengan dua hari raya ini yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kenapa Nabi SAW ya, merubah kebiasaan orang-orang Madinah yang merayakan hari-hari raya, kemudian digantikan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka karena pada hakikatnya hari-hari raya di luar Islam adalah hari raya yang sifatnya semu. Ya. Esensinya tidak ada. Ya. Adapun hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini dalam Islam ini adalah hari raya yang hakiki, bukan hari raya yang semu. Kenapa kita katakan hari raya selain Idul Fitri dan Idul Adha ini sebuah hari raya yang semu? Karena esensinya tidak ada. Ya. Adapun hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di sini adalah memang kita memperingati sebuah kemenangan ketika pada hari raya Idul Fitri setelah kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan puasa selama satu bulan penuh ya setelah kita melaksanakan ibadah satu bulan penuh ibadah yang berat ketika seseorang diperintahkan dijauhkan darinya kebutuhan dasarnya ya maka kemudian selama 30 hari ...sesuatu yang pada hakikatnya halal untuk kita... ...ini kemudian Allah Ta'ala larang untuk kita menikmatinya. Makanan, minuman pada hari-hari biasa... Ha, ...boleh kita makan. Di siang hari, kita boleh makan kapan saja. Mau ngopi sehari lima kali, boleh. Mau makan sehari sepuluh kali, boleh. ya Namun pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala larang kita untuk makan pada siang harinya. Ya, maka kemudian Allah berikan kepada kita ya setelah kita bisa melewati 30 hari untuk tidak makan dan minum di siang harinya, kemudian Allah berikan kepada kita sebuah kemenangan. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk makan-makan untuk merayakannya. Maka kemudian ya kita merayakan sesuatu yang memang ada perjuangannya. Ya, begitu juga dengan bulan Idul Adha. Ya kemudian setelah orang-orang yang berhaji ya mereka kemudian meninggalkan keluarga mereka. Mereka safar menuju ke sebuah tempat yang asing. Mereka melaksanakan ibadah yang berat. Mereka mengeluarkan uang yang banyak. Ya, mereka berjihad dengan dengan uh, harta mereka, dengan jiwa mereka. Kemudian mereka setelah itu ya, meninggalkan melakukan perbuatan yang manasik haji, ya mereka harus berjalan tengah malam menuju ke Mina, ya kemudian mabit di Mina, kemudian mereka melu, uh, apa namanya, mereka kemudian wukuf di padang Arafah. Ya setelah itu maka Malaikat Allah al berikan kepada kaum muslimin dengan sebuah kemenangan, dengan peringatan untuk melaksanakan ibadah Idul Adha. Maka ya, hari raya dalam agama Islam ini adalah hari raya yang terulang terus dan esensinya ada terus berbeda dengan berbeda dengan hari raya hari raya yang lainnya. Kita ambil contoh hari raya kemerdekaan Indonesia. Ini proklamasinya hanya satu kali saja. Tahun-tahun berikutnya hanya hanya peringatan memperingati yang telah lalu saja. Adapun dalam ibadah dalam Idul Fitri dan Idul di sini, maka ini adalah esensinya memang kita mengerjakan perintah-perintah Allah Taala. Maka kemudian karena Allah Taala berikan kepada kita ya hari raya Idul Fitri dan Idul di sini, ibaratnya Allah Taala perintahkan kepada kita untuk menikmati hari raya ini. Maka kemudian Allah Taala harapkan bagi kita untuk melaksanakan puasa di hari Idul Fitri. Karena ibaratnya Allah taala sedang menjamu kita pada hari tersebut ya Allah taala sedang menjamu kita untuk menikmati hidangan dari Allah taala. Maka nah, kemudian orang-orang yang mereka menyelisih perintah untuk ber, mereka berpuasa pada pada hari Idul Fitri atau Idul Adha di sini, maka mereka sedang sedang menyelisih perintah Nabi Muhammad SAW. Maka nah, kemudian ya ini Allah taala haramkan bagi kita untuk melaksanakan puasa pada hari Idul Fitri, pada hari Idul Adha. Ya para ulama mengatakan bahwasanya ketika para malaikat meragukan tentang penciptaan manusia, ketika malaikat memprotes Allah taala, "Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan manusia? Apakah Engkau akan menciptakan sebuah makhluk yang akan saling menumpahkan darah di atas muka bumi ini?" Maka Allah mengatakan ini a'lamu ta'lamun. Saya mengetahui perkara-perkara yang tidak kalian ketahui. Maka ketika mereka melakukan penciptaan manusia, ya. Allah Ta'ala kemudian perintahkan kepada manusia, kepada Bani Adam untuk melaksanakan ibadah haji. Orang-orang dalam ibadah haji ini, mereka meninggalkan semua pangkat mereka. Mereka meninggalkan keluarga mereka. Mereka meninggalkan negeri mereka. Hanya untuk melaksanakan perintah Allah Taala. Nah, kemudian dalam hal ini, ya, kemudian Allah mengatakan, lihatlah wahai malaikat, ketika di padang Arafah, Allah mengatakan kepada para malaikatnya, lihatlah wahai malaikatku, manusia yang kalian dahulu ragukan kebaikannya, sekarang mereka berkumpul di padang Arafah, mereka meninggalkan keluarga mereka, mereka meninggalkan negeri mereka, mereka meninggalkan jabatan mereka, mereka meninggalkan, mereka menanggalkan status mereka hanya untuk melaksanakan perintah-perintahku maka saksikanlah mereka bahwasanya mereka adalah hamba-hamba yang tunduk maka ketika itu ketika manusia sudah melaksanakan ini Allah kemudian hadiahkan kepada mereka dengan sebuah hari raya yaitu hari raya Idul Adha maka orang-orang yang mereka menyelisihi perintah ini untuk makan dan minum di hari raya maka mereka sedang bermaksiat dengan Allah taala. kemudian Allah haramkan bagi kita untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha karena pada hari ini ini kita sedang menikmati jamuan dari Allah taala. Tapi kemudian puasa yang selanjutnya, puasa yang dilarang adalah puasa pada hari tasyrik. Ya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Ka'ab bin Malik, Nabi kita bersabda jannah illa mu'min wa ayyamun mina ayyamu aklin wa syurbin wa tabaul Nabi kita mengatakan tidak ada orang yang akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang beriman maka iman ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar karena ketika Allah taala memilih kita untuk menjadi orang beriman artinya Allah taala inginkan kita untuk memasuki Allah pilih kita menjadi orang-orang yang menjadi ahli surga nanti. Dan Nabi kita mengatakan ayamu mina, ayamu aklin wa mina muaklin, aklin bin watabaul dan hari-hari mina yaitu ketika seorang mabit di mina untuk melaksanakan lempar jumroh ya maka kata nabi adalah ayam aklin wasur adalah hari-hari makan dan hari-hari minum. Maka pada hari-hari tasyrik ini kita dilarang untuk melaksanakan puasa. Haram, haram hukumnya untuk melaksanakan puasa pada hari-hari tasyrik. Dan sebab kenapa dinamakan dengan tasyrik? Ya, karena kata para ulama, pada hari tersebut adalah hari di mana orang-orang menjemur daging sehingga menjadi dendeng. Ya orang-orang zaman dahulu ketika mereka belum mengenal freezer sebelum mengenal kulkas maka daging-daging ini dijadikan sebagai dendeng ya dagingnya dijemur sehingga kemudian menjadi lebih awet bisa dikonsumsi sampai hari-hari berikutnya nah maka ini sebab kenapa hari tasyrik dinamakan dengan ya mutasyrik kemudian yang kedua adalah di antara para ulama yang karena orang-orang menunggu terbit matahari, menunggu syuruq syamsi, yang menunggu terbitnya matahari untuk menyembelih binatang. Maka nah, karena ketika seorang tidak mampu untuk melaksanakan kurban pada hari raya tanggal 10 bulan Zulhijah, maka diperbolehkan baginya untuk menyembelih kurban pada hari ke-11, 12 dan 13. Namun ya, menyembelihnya ini diperbolehkan hanya pada setelah matahari terbit. Kalau orang menyembelih hewan kurban pada malam hari atau setelah subuh, maka ini hukumnya tidak sah. Nah, kemudian ya karena orang-orang menyembelih hewan kurban ini dilaksanakan setelah matahari terbit, nah kemudian orang-orang menamakan hari-hari tersebut sebagai hari tasyrik. Jadi sebab penamaan dari tasyrik ini ada dua sebab. Pertama adalah karena orang-orang menunggu menyembelih hewan kurban mereka setelah matahari terbit. Dan yang kedua adalah karena pada hari tersebut orang-orang menjemur daging kurban mereka sehingga lebih awet. Ya, Taib. Maka nah, kemudian ini adalah hari yang diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah di antara hari-hari yang dilarang untuk berpuasa adalah puasanya seorang wanita tanpa izin dari suaminya. Ya. Nabi kita bersabda dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah Nabi kita bersabda, "La tasumul mar'ah yauman min syahri Ramadan wa syahidun illa Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa selain Ramadan dan suaminya bersamanya kecuali meminta izin kepada Suaminya ya, jadi tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa selain bulan Ramadan. Ketika suaminya di rumah, tidak boleh, tidak boleh berpuasa tanpa izin, tanpa meminta izin kepada suaminya. Ya, jadi selain puasa Ramadan, seorang wanita kalau mau berpuasa harus minta izin kepada suaminya. Kalau suaminya nggak di rumah suaminya sedang tugas di luar kota maka diperbolehkan baginya untuk berpuasa kapan saja tapi kalau suaminya di rumah maka seorang wanita ini tidak halal baginya untuk berpuasa kecuali dengan izin dari suaminya kalau laki-laki bagaimana Ustadz? boleh nggak? apakah harus izin dulu dengan istrinya kalau mau berpuasa? Ya. kalau mau berpuasa laki-laki maka tidak ada tidak perlu izin kepada suaminya. Nah, kecuali kalau mau nambah istri, maka kalau dalam hukum Indonesia harus minta izin kepada istrinya. Ini kalau dalam hukum Indonesia, tapi kalau secara syariat ini tidak ada tidak ada permintaan izin, tidak ada izin kalau mau nambah istri lagi. Ini kalau dalam sesuai dengan syariat ya. Nah, namun bagi seorang wanita jika ingin melaksanakan berpuasa maka dia harus meminta izin kepada suaminya. Maka haram hukumnya bagi wanita untuk berpuasa tanpa izin, berpuasa sunnah tanpa izin dari suaminya. Tapi jika puasa yang sifatnya wajib, maka tidak perlu untuk meminta izin kepada suaminya. Puasa wajibnya seperti apa ya? Tadi puasa Ramadan, maka ini tidak perlu minta izin kepada suaminya karena ini adalah kewajiban kita kepada Allah Ta'ala maka tidak perlu minta izin kepada suami. Atau tadi, kodo puasa Ramadan. Ini juga tidak perlu minta izin kepada suaminya. Kecuali kalau suaminya baru pulang keluar kota, kemudian apa namanya malam harinya baru nyampe, masih capek, kemudian istrinya ngomong, Pak, besok saya puasa ya. Nah, berarti ini, ini nggak boleh juga. Ya, nggak boleh berpuasa di hari di mana seorang suami baru pulang dari luar kota. Tapi kalau waktunya sudah mepet, tinggal satu pekan. Ya, tinggal satu pekan, satu pekan lagi masuk bulan Ramadan. Kemudian hutangnya belum dibayar, hutang puasanya belum dibayar. Maka dalam hal ini, ini juga tidak perlu minta izin dari suaminya karena ini melaksanakan kewajiban kewajiban kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah puasa nazar. Ini sama. Ya kalau nazar Kemudian eh, apa namanya dia Nazar untuk melaksanakan puasa, maka kemudian ini juga perlu dilaksanakan, ya. Maka tidak perlu, tidak perlu minta izin kepada suaminya. Ya. Adapun dalam hari-hari yang lain selain dua puasa ini, maka dia harus minta izin kepada suaminya. Jadi kalau mamanya seorang istri mau puasa sunnah arafah, puasa sunnah. Uh, apa namanya Puasa sunnah asyura Maka sebaiknya ini juga Meminta izin kepada Suaminya Karena puasa ini sunnah Dan melayani suami ini adalah Wajib Maka didahulukan Yang wajib daripada Yang sunnah Maka kata para ulama Di antaranya uh, Ibnu Hajar al asqalani Beliau mengatakan Man al-wajib fayafutuhu annawafil fahuwa maghfur barang siapa yang disibukkan dengan yang wajib sampai terlalaikan darinya ibadah-ibadah sunnah fahuwa maghfur maka orang ini mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala jadi kalau seorang ibu-ibu ya seorang wanita ya, dia tidak pernah berpuasa sunnah jarang sholat sunnah karena ngerawat suami dan anaknya. Mamanya ibu-ibu ya sudah punya punya bayi kecil. Kemudian nggak pernah sholat qiyamul lail. Ya karena anaknya sering bangun malam, bentar-bentar nangis, ya. Kemudian maka ya karena dia melaksanakan kewajiban meraw merawat anaknya dan dia tidak pernah melaksanakan sholat qiyamul lail, maka kata, kata kata, para ulama fahuwa maghfur maka dia akan diampuni. Kenapa? Karena dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang wajib. Wa istaghala bin nawafil al faraid maghrur. Dan barangsiapa yang menyibukkan dirinya sampai terluput, ya menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang sunnah sampai terluput perkara-perkara yang wajib. Maka kata para ulama fahuwa maghrur. Maka orang ini dia tertipu. Ya, sibuk salat qiyamul lail. Sampai kemudian ya bangun, ah saya mau salat qiyamul lail yang paling utama kata Nabi adalah dikerjakan di sepertiga malam terakhir. Kemudian dia bangun pasang alarm jam 2. Ya jam 2 kemudian dia qiyamul lail. Kemudian setelah jam 4 kok rasanya ngantuk banget. Ya kemudian dia rebahan sampai 12 subuhnya ya sampai kelewat subuhnya maka orang ini maghrur orang ini kata nabi kata para ulama orang ini tertipu ya jadi jangan sampai kita mengerjakan yang sunnah kemudian yang wajib bagi kita ini terlewatkan sibuk mengerjakan yang sunnah kemudian yang wajibnya sampai tidak dikerjakan maka kata nabi kata para ulama ini adalah orang-orang yang mereka tertipu jadi jangan sampai kemudian kita mendahulukan yang sunnah kemudian sampai terlewatkan yang wajib makanya ya ketika seorang wanita ada suaminya di sampingnya maka hendaknya ketika dia ini berpuasa hendaknya dia dia eh, meminta izin kepada suaminya karena hak suami ini sangat besar bu ya nabi sampai mengatakan ya laukuntu amiron ahadan anias juda li ahadin la mar'ah antas juda li zaujihah. Nabi kita mengatakan kalau seandainya saya bisa memerintahkan kepada seorang untuk bersujud maka saya akan pasti akan saya perintahkan seorang wanita seorang istri untuk bersujud kepada suaminya karena saking besarnya haknya suami. Ya jadi Nabi sampai Mengatakan seperti ini karena besarnya pahak seorang suami, maka kemudian seorang suami ini perlu dipenuhi kewajiban-kewajibannya. Perlu dilaksanakan, bahkan Nabi mengatakan, "Kalau seandainya seorang suami minta jatah dan istrinya sedang memasak, ya, suaminya mengajak ke kamar, maka ya, sang istri ini." Harus melayani suaminya meskipun nanti masakannya menjadi gosong. Ya, jadi kalau suami sudah minta jangan ditunda-tunda. Ya, kenapa? Karena kalau ditunda-tunda ini akan menjadikan sesuatu yang berat. Ya, makanya Nabi perintahkan ketika seorang, kepada seorang istri ketika suaminya minta maka hendaknya langsung diberi. Dan ketika seorang istri menolak, ya, menolak ajakan suaminya, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Nabi kita mengatakan, Ayu batat wa zawjuha sahitun alaiha malaikah hatta tusbih. Wanita mana saja yang, yang suaminya murka kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Jadi kalau umpamanya suami minta jatah, nah, ini harus di kasih selama tidak ada tidak ada halangan. Kalau ada halangan karena haid, karena nifas, maka ini tidak boleh dikerjakan. Adapun ketika memang tidak ada halangan dalam kondisi apapun, maka harus di turuti. Ya meskipun dalam kondisi sedang meriang maka kemudian harus di harus dilaksanakan agar sang suami tidak marah karena dengan kemarahan suami ini ini akan menjadikan menjadikan uh, murkanya Allah Taala. Baik Ta Ya jadi jadi kata para ulama ya bahwasanya orang orang yang mereka uh, menyibukkan dirinya ya dengan perbuatan-perbuatan yang wajib ini kemudian tidak sempat melaksanakan ibadah sunnah maka mereka adalah orang-orang yang akan diampuni oleh Allah Ta'ala Dan barang siapa yang menyibukkan dirinya Dengan perkara-perkara yang sunnah Sampai tertinggal wajibnya Maka orang ini adalah orang yang tertipu Tapi Kemudian Di antara puasa yang dilarang Yang selanjutnya adalah Puasa daher Apa itu puasa daher? Puasa daher ini adalah puasa yang eh, Apa namanya? Puasa yang dikerjakan Setiap hari Berpuasa terus menerus tanpa berbuka Maka ini juga adalah puasa yang dilarang Jadi selama satu tahun tidak pernah berbuka puasa Satu bulan tidak pernah berbuka puasa Jadi satu bulan ya siangnya berpuasa terus Dari waktu subuh sampai maghrib Maka ini dinamakan dengan puasa dahar Maka puasa ini adalah puasa yang Allah Ta'ala haramkan Kenapa? Karena Nabi SAW pernah memarahi sahabat Abu Darda. Ya, sahabat Abu Darda ini pernah dimarahi Nabi SAW karena sahabat Abu Darda ini e, melaksanakan puasa dahar. Maka ya, sampai istrinya uring-uringan. Ya, suatu ketika ya, Nabi Sallam ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah dan kaum muhajirin datang ke kota Madinah, maka Nabi Muhammad SAW akan mempersaudarakan orang-orang muhajirin dengan orang-orang Madinah. Maka Nabi SAW yang mempersaudarakan sahabat Salman Al-Farisi dengan sahabat Abu Darda. Maka suatu ketika, sahabat Salman mendapati istri sahabat Abu Darda, pakaiannya lusuh, ya, tidak mau berdandan. Kemudian sahabat Salman bertanya kepada istri Abu Darda, wahai saudariku, kenapa engkau berbuat seperti ini? Nah kemudian istrinya mengatakan karena Abu Darda ini adalah orang yang tidak butuh dengan dunia, maka ngapain saya capek-capek skin carean? Ya. Ngapain saya capek-capek ngeluarin uang untuk beli skincare? Kenapa saya capek-capek harus berdandan untuk suami saya. Suami saya itu nggak mau nyentuh saya. Ngapain saya harus capek-capek. Nah kemudian, ya sahabat Salman mengatakan kepada sahabat Abu Darda. Ya Abu Darda, inna li'aynaika alaika haqqan. Inna li alaika haqqan. Wahai Abu Darda, sesungguhnya matamu ini memiliki hak untuk dirimu. Badanmu juga memiliki hak untuk dirimu dan keluargamu juga memiliki hak atas dirimu. Maka berpuasalah satu hari, berbukalah pada hari berikutnya. Tidur malamlah, kemudian bangunlah pada sepertiga malam. Maka kemudian sahabat Abu Darda kemudian diadukan dia kepada Nabi. Al Nabi pun mengikuti sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Maka ya puasa dari hari ini adalah puasa yang dilakukan dengan terus-menerus tanpa ada berbuka makanya ada puasa yang Nabi haramkan karena ini termasuk diantara kita mendolimi hak orang lain karena ketika seorang dia berpuasa terus menerus maka akan ada sebuah kewajiban yang tidak bisa ia tunaikan dan ini ada termasuk diantara termasuk diantara e, godaan setan kepada manusia karena bapak ibu yang hormati setan ini menggoda manusia dengan dari empat arah, arah yang pertama adalah setan akan menggoda dari arah depan manusia. Godaan dari arah depan di sini adalah dengan setan mengajak manusia untuk berbuat kesyirikan. Setan akan mengajak manusia untuk berbuat melakukan dosa-dosa besar, maka ini biasanya akan ditentang oleh manusia. Ketika setan tidak bisa menggoda manusia di arah depan. Ketika manusia, setan tidak bisa menggoda manusia untuk melakukan kesyirikan, untuk melakukan dosa-dosa besar, maka setan akan menggoda manusia dari arah belakang. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan dosa-dosa kecil. Ya, jadi godaan setan dari belakang ini adalah kita melakukan, ah nggak apa-apa, ini kan cuma sedikit saja. Ah nggak apa-apa, ngambil uang di kantor kan nggak banyak, cuma ngambil 100.000 ribu saja. Ah nggak apa-apa, ini kan cuma Dusta ini kan cuma dosa kecil, maka ya, ini bisikan setan. Kalau nggak bisa menyesatkan manusia di daerah depan dengan melakukan kesyirikan, dengan melakukan dosa besar, maka setan akan menggoda kita dengan melakukan dosa-dosa kecil dari arah belakang. Kalau dengan dosa kecil masih nggak mempan, maka setan akan menggoda kita dengan dari arah kanan, dengan kita melakukan. Ya, dengan kita melakukan memalingkan kita dari kewajiban-kewajiban dengan melakukan perkara-perkara yang mubah ya, sampai meninggalkan perkara yang wajib kita dikatakan, wah gak apa-apa ini kan cuma perkara yang mubah ini perkara yang diperbolehkan maka gak apa-apa kita berlebihan ya kemudian kalau masih tidak mempan maka setan akan menggoda kita untuk melakukan perkara-perkara ibadah-ibadah yang melalaikan dari perkara-perkara yang wajib. Maka di antara godaan setan tadi adalah ketika seorang wanita tidak minta berpuasa tanpa izin dari suaminya. Ya, kita seorang suami berpuasa terus-menerus. Seorang suami, melaku, seorang laki-laki melakukan ibadah-ibadah ya, yang kemudian sampai meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Ya, kita disibukkan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah sampai kemudian yang wajib dari kewajiban kita ditinggalkan kita melakukan puasa terus ya sampai kemudian kita tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita maka diantara bisikan-bisikan setan adalah dengan seperti ini menyibukkan manusia dengan perkara-perkara yang sunnah sampai terlewatkan yang wajib ya maka ini adalah godaan-godaan setan jadi ketika manusia tidak mampu untuk melaksanakan tidak digo, tidak mampu untuk menggoda manusia dengan perbuatan syirik dengan perbuatan dosa besar setan akan menggoda kita dengan melakukan dosa kecil kalau tidak mampu untuk menggoda manusia dengan dosa masih tidak mempan dengan dosa kecil maka akan disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah sehingga lalai dari kewajiban kalau masih tidak mampu maka akan digoda dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah sehingga kemudian terlumputkan darinya perkara-perkara yang wajib. Maka kita berlindung kepada Allah dari empat godaan setan ini. Maka kata Allah kemudian ya. Kata uh, uh, malaikat bertanya, "Ya Allah, saya kasihan melihat manusia, mereka digoda dari empat arah." Mereka digoda dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri. Maka mereka tidak punya kesempatan untuk menghindari godaan setan ini. Maka Allah mengatakan, ya, manu setan tidak akan menggoda manusia dari arah atas dan arah bawah. Maka ketika seorang manusia, ya, dia mengangkat tangannya, ya, kemudian dia berdoa dengan ikhlas, kemudian dia juga bersujud, meletakkan kepalanya di atas tanah dia bersujud dengan khusyuk maka kata Allah Ta'ala saya akan lindungi dia saya akan ampuni dosa-dosanya maka orang-orang yang mereka rajin berdoa kepada Allah Ta'ala yang mereka rajin bersujud kepada Allah Ta'ala maka adalah orang-orang yang akan dilindungi dari godaan-godaan setan dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita menjadi orang yang senantiasa ahli berdoa dan menjadi orang-orang yang senantiasa ahli bersujud kepadanya tapi mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin kita cukupkan sekian. Kita tutup dan akhiri dengan doa kafasur majlis. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته